mau nyobain satu tempat makan yang baru banget, lupa. Jadi ada 10 menit promonya supaya tiket 4, 3, 1. Kita mau makan di Wabaga. Wabaga. Ini masih di sekitaran galaksi ya guys. Konsepnya Korean barbecue, jadi nanti ada bermacam-macam daging, terus mungkin ada sabu-sabu juga. Yuk ikutin kita ya, kita mau makan tadi. Kita konsepnya melihatin ya kak. Bila-bila untuk yang tadi itu yang tadi kita ada Italian beef dan Australian premium dan chicken. Untuk yang 99 kita tambahan wagyunya sama ya, wagyu sama chicken juga ada. Oh. Iya. Ini udah termasuk minum belum? Udah. Side dish-nya terlebih dahulu itu free gratis sama bisa ambil sepuasnya. Oh, gitu. Yang 88 aja kali. Yang 88 aja ya. Ini salah satu US sama. Ini salah satu US. Dapat apa aja? Kalau US kita dapat semuanya. 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 Oh, langsung semuanya juga bisa. Oh, semuanya atau ini wagyu enggak? Iya, kecuali wagyu kalau gimana ini, gimana, Mbak? Untuk makan-makan. Ini masak ini salah satu atau dua-duanya? Ini semuanya bisa. Oh, semuanya bisa. Iya, boleh semuanya. Tapi tipenya ini salah satu. Iya, iya, mau semua juga enggak apa-apa. Boleh. Boleh. Campur aja lah, Mbak. Semuanya aja. Iya, di mix aja. Semua ini sekarang. Ayam enggak usah ayam deh. Kasih aja, kasih aja lah ya. Biar cobain semua. Semua menu satu-satu. Nanti kalau kurang bisa nambah aja. Satu-satu. Lagi sama orang tua guys. Itu yang itu apa, Mbak? Yang sebenarnya itu boleh diambil ya? Niat banget tuh. Oh, tahu, oh, pedas. Tahu. Terus yang ini apa? Yang ini crispy skin with mozzarella cheese. Crispy. Crispy kulit ya. Ambilnya di sini. Ya, ambil. Ini kan apa? Oh, mie kan yang mau. Mau. Ya. Ini kayaknya pedas. Tahu pedas. Tahunya. Pokoknya semuanya diambil. Okay. Kita mau cobain semuanya, guys. Ini crispy tapi asam manis. Kayaknya mie-nya terlalu lembek. Iya, terlalu lembek gitu. Kamu enggak? Kita ambil dikit lah. Di piring yang lain aja. Iya, piring yang lain. Jadi kita makan yang paket 88.000. Itu sudah dapat side dish begini, komplit sih side dishnya. Ada US, sama US premium beef, sama Australian premium beef, sama the chicken. Kalau kalian pernah makan all you can eat yang lain, ini pilihan yang lebih murah ya tuh. 88.000 gitu loh. Ada rujak juga guys. Ambil apa, Be? Ini ada supnya. Isinya enggak ada bola-bola gitu deh. Yuk. Kita makan. Ini panas belum? Ini beef garlic. Ini beef garlic. Terus ini apa? Chicken. Chicken honey ya kayaknya ya. Iya. Sini yang chicken garlic juga. Ini Korean spicy. Wih, mantap. Barbecue. Terus black pepper. Black pepper.
Kan? Ini apa, Mbak? Ini pepper yang US. Oh, pepper yang US. Oke. Ini yang tinggi lemak. Oh, tinggi lemak. Oke. Okay. Yuk. Kita makan. Kita mau nuang ini. Maaf, tadi pilih yang mana? Aku nggak tahu ini apa. Kita makan bareng mau papa. Satu aja. Oh, harus segera dibolak-balik. Harus segera dibolak-balik, guys. Tadi dagingnya itu enak banget. Masih panas banget. Dalam saus ini. Saus apa tuh? Barbecue di samjang. Oh iya, dagingnya dulu. Jadi ini dagingnya kita campur semua dari yang Korean spicy. Kasih onion ring. Iya. Jadi biar dibakar. Ini bawang putih bagus nih untuk jantung. Ayo sarang makan. Ayo, kamu udah nyobain belum yang? Aku udah nyobain dikit-dikit. Tuh, udah matang tuh. Menu utamanya si daging-dagingan. Harus kita cepat bolak-balik ya biar enggak gosong di salah satu sisi. Nah, ini kayaknya udah ada yang matang. Kita langsung makan aja kali ya. Dikasih sausnya nih yang manis. Saus apa tuh? Manis. Manis. Masukin ke dalam selada. Mantap. Emang orang Korea makannya begitu? Ini harusnya ya. Rasanya berasa sampai ke dalam-dalamnya. Beragam. Ini nikmat hakiki. Dengan harga 84.000 kalian dapat semua jenis daging dengan berbagai dan itu enak-enak semua. Kalaupun kalian udah jadiin satu ke dalam pet ini, semuanya enak, gak ada yang enak. Oke? Sekarang aku mau cobain yang fatnessnya nih. Ini ada mie goreng. Ini aja kental banget ini bumbunya. Korean, Korean juga kayaknya ya. Ini beda kayak mie goreng pada umumnya yang dia kan lebih kering. Oh, itu kayak merasa banget. Oh, oke. Okay. Terus yang ini spicy. Enak lagi kalau lagi panas-panas karena di kulitnya tuh pasti lebih enak. Terus ini bihunnya. Bihunnya agak lembek sih, cuma kita tapi rasanya sih enak. Terus ini yang mozzarella. Chicken, crispy chicken mozzarella juga enak. Ada apa?
mendapatkan kimchi. Kimchi itu dari sawi-sawi ya, fermentasikan gitu, terus dikasih cabai. Dan dia rasanya itu agak spicy gitu. Aku biasanya gak tua kimchi, tapi ini enak, seger banget. Buat kalian yang belum pernah makan kimchi terus pengen cobain, nah makan ini. Apa ini? Korean, masih Korean spicy. Cuman entah kenapa dagingnya tuh empuk banget. Iya, bener. Padahal udah lemak-lemaknya gitu di pinggir. Ini yang black pepper, guys. Gimana menurutmu yang aku lebih suka yang black pepper. Black peppernya lebih masak, lebih yang Korean spicy ya. Yang rasanya nggak ngambang. Lupa di orang kan lah, yang makan itu agak beda dikit sama. Dia makan lagi. Pakai 8.800 itu kan pakai ewal gitu ya, karena kalau pakai wangi itu harganya 9.000, tapi tiba-tiba kamu diadanya dapat ketiga, terus nanti kita ini, lagi satu lagi yang cherry. Biasanya sih kalau banyak lemaknya jadi lebih gurih ya. Cuman tips sehat untuk makan beef yaitu kalian pilih dagingnya. Pertama harus dimasak dengan matang ya. Kedua, kita bagian sedikit lemak. Kamu mau bisa tanpa lemak, jadi kan lemaknya tuh ada. Terus yang ketiga, makannya pakai sayuran. Wagyu-nya nih. Wagyu yang kotak-kotak ya. Wagyu kayak karo tadi. Apa sih? Lembut banget. Lebih lembut daripada yang biasa itu ya. Yang US ataupun yang Australia. Ini yang Wagyu ini. Coba yang ini. Yang Wagyu ini. Ini Wagyu ya? Iya. Aku rapin kamu aja. Oh ya. Gimana? Wagyu-nya jadi bikin naik kan? Jadi nikmat hati gitu ya. Yang otak bikin nikmat hati gitu. Oh ya teman-teman, ini kan dikasih waktunya untuk makan 90 menit ya, kalau makan malam setengah jam. Tapi kayaknya sih cukup sih untuk makan rame-rame itu sambil ngobrol sampai begah. Karena konsepnya ini gua begah. Tanya mama papa ya, gimana menurut mereka? Gimana mas? Enak, cocok saya. Mantap. Untuk makan malam asik ya. Kayak hai lah ya, kita pesta daging. Cuman itu tadi, ikutin tips sehat makan daging ya. Aroma barbeque ini mantap banget. Thank you.
Biayanya makan berempat satu kilo setengah itu. Sudah mulai matang. Kenikmatan lagi sih. Bunya lembutnya kebangunan. Ini yang bantu. Parah guys, udah habis 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5. Ini 5 yang di sini yang tadi aku udah ngembalikin 4 lagi kita tadi. Tadi kita udah mengambil 9. Wow. Belum ada sejam. Jadi ini masih banyak ini. Oh, ini masih ada ayam, terus ini beefnya masih banyak. Makasih, Pak. Nih, sekarang aku mau nyobain daging ayam. Harusnya sih enak. Lembut banget sih, kalau ayam mah udah pasti cepet banget matangnya. Jadi jangan sampai terlalu. Mantep banget. Oh, jadi aku sama Roy kita nggak pakai nasi ya, Rey? Ya. Kita mau nikmatin daging yang banyak banget ini. Jadi konsepnya kalau makan di all you can itu kalian harus bertanggung jawab untuk menghabiskan apa yang kalian pilih. Gitu. Ya intinya sih supaya kalian nggak buang-buang makanan ya kan. Kayaknya bakal lebih ramai lagi kalau nanti tahun baruan ya, Bi. Tahun baruan atau mungkin pas hari raya kayak Natal atau mungkin lebaran pada memakan daging. Rasa mantap banget. Makan lagi ya. Wow. Lihat, asapnya masih ngepul. Mantap. Nah, ini kita lagi sama owner. Marcel, Mas Gere sama Mas Marcel, enak sih, enak. Guys, kita udah selesai makan. Wah, kenyang. Seperti nama warungnya sih kita begah banget. Wah, tapi total, begahnya enak banget. Begah enak, kita total makan 14 mangkok. 14 mangkok. Belum lagi sama side dish, buah, ada mie, sopnya ada kimchi, ada sop bakso. Oke, mantap banget. 88.000. Kalau udah dapat makanan yang banyak dan enak banget. Enak banget. Pokoknya ini dengan semua wagyu jadi nikmat haki. Nikmat haki. Dengan wagyu itu lembut. Pokoknya begitu masuk ke mulut langsung lumer. Ya kayak coklat ya, Bi ya. Parah. Oke. Segitu dulu video dari kita. Kalau kalian suka kalian boleh subscribe, di like, komen di bawah. Kemudian di-share ke semua media sosial kalian punya ya. Jangan lupa kalau kalian punya referensi tempat makan, tulis di kolom komentar, kita bakal datangin ke sana. Oke. Sampai ketemu di makan lagi selanjutnya. Yeay.